Aku bukan orang yang pandai merangkai aksara dan bercerita tentang banyak kisah tentangmu. Tapi, aku selalu punya asa tentang setiap langkah demi langkah yang kupijakkan pada tanah subur di negeriku. Desember, bulan penghujung tahun, di mana separuh dari rekan bulanmu memberi warna baru dalam hidupku. Ya, setahun hampir telah berlalu dengan angin-angin segar yang begitu menyegarkan setiap nafasku. Semangat, cita dan harapan telah menjadi nyata di tahun ini. Dan aku ingin angin Desembermu pun penuh dengan kesejukan yang sama untukku. Meraih ini dan itu terjadi di tahun ini. Dan kelak Desembermu memberiku lagi harapan yang baru. Ya, tentu saja dengan berita yang baik padaku. Angin Desember, aku ingin kau bawa pada penghujung tahun yang bahagia dan bertiup kepada awal tahun baru yang suah dengan cerita yang ceria. Meski langitmu masih menyisakan kejutan ataupun rahasia tentangku. Desember, bersama anginmu, kupejamkan kedua kelopak mata ini. Seraya memanjatkan doa pada sang penguasa alam untuk menjadikanmu bulan yang penuh dengan kebahagiaan yang baru. Pindrang, 1 Desember 2020.